Hari pertama jadi suami di rumah. Lihat, baik kan suaminya tuh nyiapin sarapan tuh. Lihat. Tadi pagi dia udah nyiapin roti, guys, sama teh. Lucu ya? Gila. Goals banget loh. Ini hidup yang aku impi-impikan, Beb. Hai cinta. Sepatu aku ditaruh di mana, Fikri ya? Nah, ini aku udah belum tahu nih. Kita harus bikin rak sepatu lagi di sini. Dia sini masih berantakan karena mau dia aku pakai. Ya? Ternyata tas dia banyak banget, guys. Kemarin kita kayak pindah-pindahan dari rumah dia gitu kan. Tuh, ini kan kayak sepatu aku semua. Kayaknya kalau sepatu banyak kan aku ya, Beb? Sepatu aku belum aku pindah-pindahin. Baru yang pakai daily. Kalau tas jauh banyak kan kamu. Tapi kalau sepatu aku lebih banyak. Aku pakai sepatu apa ya? Minimal Travis Scott lah, ya enggak? Makasih Bunda Ninik untuk sarapannya, itu bukan aku yang bikin, by the way, itu sebenarnya Bunda. Nah, sayang, fotonya mau beri aku. Kamu aja yang foto. Mantap, itu. Ayo kita berangkat untuk kerja. Aku hari pertama kerja sebagai istri. Baik banget. Sebenarnya ini hari Minggu tuh sebenarnya tuh aku nggak mau kerja. Aku juga nggak mau dia kerja lagi. Nggak apa-apa. Tapi karena ini deket banget dari rumah. Kalau ada rezeki tidak boleh. Ya, karena deket banget dari rumah dan dia bisa ikut, jadi aku mau. Cuan. Kan bisa di hari Minggu. Ya, yang penting kita Minggu bareng. Ini timnya Al, guys. Aku cuman bagian dari timnya. Halo. Thank you ya. Halo. Apa gue ketinggalan? Oh ya. Dari tim Tokopedia. Halo, Dotori. Biasa ketemu sih sama Ata. Ata. Kayak kenal siapa ya? Kita kayak suami istri bener gitu loh, sayang. Sayang, aku jajan dulu ya. Oke, bye-bye. Sekarang aku mau jajan karena istri aku lagi kerja. Tahun lalu aku tuh bright spot juga, tapi sama Salman. Kita berdua atau bertiga? Apa namanya? Samus. Sama The Boys. Ini kita beli apa, Man? Kita... Kamu kayaknya pertama untuk kita menemani jalan-jalan. Betul. Kita kasih basah dikit tenggorokan. Basah dikit tuh. Agak kering. Itu. Tentunya jangan ini. Jangan. Bright Spot Fit. Hal yang pertama kita beli adalah kopi, wafi, minum kopi. Mana namanya, mana ya? Iya. Seru banget. Beneran kayak permen. Cobain. Beneran apa, liberi? Thank you ya, ibu ya. Kita manis seperti kami sih. Kami suka. Aku suka. Sumpah ada game. Cutie. Salman juga mau? Mau banget. Ayo kita ke atas dulu ya. Ini brand kedua yang aku beli. Ini brand lokal juga namanya Bespoke Perfumes. Wah. Sekarang mau belanja baju dulu. Aku lagi di Othman. Ini kalian udah sering ngegapin aku pakai baju Othman. Ini ownernya nih. Halo, apa kabar? Lihat style aja keren loh. Widi. Sekomplek kita ternyata. Sama bini gue ya? Iya benar. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita belanja aja ya, Moms.
Alhamdulillah, let's go moms. Kita lihat ke depan-depan kali moms ya. Ya, jajan-jajan cantik lucu-lucu gitu. Alhamdulillah. Masya Allah, siapa itu? Naman ya moms? Oke. Iya deh, selesai kerja. Cepet kan? Kita harus belajar megang kamera kayak gini karena honeymoon kita nggak bawa tim, Beb. Deg-degan. Bisa, bisa. Oh, ini bisa di standing. Oh my god. Oh, wow. Beb, ini by the way, no caffeine, good for your health. Ih, sumpah seger. Ini katanya kayak tehnya itu di diapain gitu, tapi jadi kayak direndamnya kayak 15 jam gitu tehnya. Tapi emang gak manis ya, Beb? Iya, tapi seger banget ya. Iya gak sih? Sayang, aku boleh suruh Fikri ambilin barang di... Boleh kan, itu udah jadi anak-anak kamu sih. Oh, ini lebih seger. Lucu. Apa? Ini lebih segar. Ini passion. Ini ini enak. Oke, kamu yang ini aja, aku yang ini. Tengah-tengahnya enak. Jadi kamu belanja apa aja? Dan siap kok kesedia. Belanja pakai aplikasi Tokopedia. Pas lagi di acara, aku ngeliat kayak, itu Pak Zul? Ada mulai jam 3 sore, sampai jam 8 malam. Tadi stop di Tiara datang langsung dari airport. Keren banget ya. Dapatkan transaksi dulu di Tokopedia dan Shop Tokopedia. Tapi Tiara itu salah satu yang paling akhir tuh. Mereka Siapa yang akhir? Sorry ya. Bukan Ibu Reza. Seng, mereka iya. jam 12 langsung makan. Souvenir, iya. Souvenir terakhir adalah kita. Iya benar, sumpah. Kita kayak, souvenirnya mana? Mau souvenir? Iya. Udah kayak, bentar ya, diambil dari kardus. Sumpah ada yang unboxing souvenir. Dan aku baru tahu, oh itu isi ya souvenir. Bayu ya? Bayu. Istri lagi bikin apa, istri? Bikin sushi dia, guys. Kita coba ya. Nah, ini sukanya abang. Uni. Ini adalah uni. Coba dulu ya, sayang. Aku boleh gak coba duluan? Soalnya aku takut gagal. Ini masih bisa anggap lagi deh. Dia kemarin mesen barang bahan ini. Tadi pagi. Dia mesen langsung dari Jepang, guys. Fiji baru datang. Ini aku juga bikin sendiri from scratch. Tinggal goreng dong, ini mah gampang. Maaf ya sayang kalau nggak enak, karena kan ini emang gitu ya. Ini adalah makan pertama, malam pertama di rumah. Iya. Gimana sih rasanya menjadi sekarang? Oke. Mau taruh di? Di sini aja, piring. Kita lagi makan kayak ala-ala Japanese gitu. Our favorite. Banyak.
Diana. Ini belinya dari Tsukiji Market. Rekomendasi Kak Loli. Oh, I see. Rasanya, Mbak. Yummy? Yummy, kamu suka gak? Suka, suka banget. Lagi kan? Tapi kayak fresh banget ya, Beb. Padahal dari Jepang loh. Kayak jauh loh. Nah ini kebetulan lagi stok. Kamu maunya lebih banyak apa sih yang tadi dari yang kamu rasa? Lebih banyak salmonnya, lebih banyak ikannya, mau apa? Aku pengen lebih banyak lagi. Ini terus gini, nah abang tuh suka banget sama telur ikan karena dia tuh suka kalau makan ada krenyes-krenyesnya gitu. Mainnya juga gak? Mau. Ini apa namanya? Namanya aku tahunya telur ikan Nemo. Kalau di film itu belum ya. Pakai ini. Nih, maaf. Au. Au. Terus pakai wasabi sedikit. Ya. Aku nggak suka banyak-banyak wasabinya. Apa tuh sih? Enak banget. Enak nggak? Kenapa? Coba. Mau coba bikin juga? Ini. Mana? Ya, atau bantu potongin rumput laut mau nggak? Aku maunya terima jadi. Kau pasrah. Bantuin potong rumput laut? Boleh.